Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi industri kecil menengah, baik industri pangan, kerajinan, batik, dan lain-lain. Disperindak Kabupaten Blitar sebagai instansi pemerintah daerah terus berupaya melakukan bimbingan industri kecil menengah atau IKM yang ada di wilayahnya. Berbagai dukungan dan pembinaan terus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar agar produk industri semakin berkembang. Perkembangan perindustrian di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus berkembang pesat. Keberadaan industri kecil menengah telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya memberikan perhatian berupa pembinaan kepada para pelaku industri kecil menengah. Hal tersebut diwujudkan dengan terbentuknya puluhan kelompok industri seperti kelompok industri lestari di Desa Bangsri, Kecamatan Ngelego, dan juga kelompok industri Mojopahit di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego, serta kelompok industri Bejomulyo di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat. Lalu, seperti apakah perkembangan kelompok industri tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Nah pemirsa, salah satu kelompok industri binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar ini adalah kelompok industri lestari. Kelompok industri yang bergerak di bidang pembuatan gula merah ini berada di Desa Bangsri, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Proses pembuatan gula merah ini, bahan dasarnya menggunakan gula jadi dari petani yang dicampur air nira deresan kelapa, kemudian direbus di wajan besar. Selama proses pembuatan gula merah ini, Yuliati selaku ketua kelompok industri lestari Desa Bangsri, Kecamatan Ngelego, menggunakan tungku tradisional yang memanfaatkan bahan berupa kayu bakar. Hal ini tetap dipertahankan Yuliati untuk mempertahankan cita rasa gula merah buatannya. Kelompok perajin gula yang bernama Lestari, yeah, yang beranggotakan 25 orang, semua warga Desa Bangsri, berdiri sejak 10 tahunan yang lalu. Kami kemarin dikumpulkan oleh Dinas Disperindak untuk membentuk kelompok supaya diberikannya izin. Kami berharap supaya kedepannya dipermudah untuk memperbesar usaha kami. Selanjutnya, diaduk hingga gula matangnya merata. Pemirsa, untuk meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi program-program pemerintah, khususnya tertib administrasi bagi para pelaku industri kecil menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah menggelar sosialisasi program penataan struktur industri. Penyusunan dan pembentukan kelompok sentra industri di Kabupaten Blitar tahun 2017. Jadi begini, dalam rangka tertib administrasi, harmonisasi, stabilisasi program pembinaan serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar itu melakukan kegiatan pembentukan kelompok industri kecil yang ada di Kabupaten Blitar. Salah satu yang telah kami lakukan adalah kepada kelompok industri kecil Lestari, yaitu kelompok industri gula merah kelapa yang ada di Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok. Seperti kita ketahui bahwa Nglegok ini adalah potensi besar, memiliki potensi besar terhadap komoditi gula kelapa. Namun dalam perkembangannya ini sangat dibatasi, terutama terkait dengan regenerasi daripada pelaku usaha. Untuk itu kami berusaha dalam meningkatkan nilai tambah untuk komoditi gula kelapa ini, yaitu dengan pertama dengan melakukan pembentukan kelompok sehingga pembinaan itu bisa kita salurkan dengan secara efektif sehingga mereka bisa mengembangkan industri gula kelapa ini dengan sangat baik. Terutama selain teknis, kami juga memfasilitasi dengan berbagai macam kegiatan, baik di dalam kemasan maupun fasilitasi-fasilitasi yang lain. Tak hanya Yuliati pemirsa, dalam kelompok industri Lestari yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok ini, juga ada Rini Setiawati yang menggeluti usaha pembuatan gula merah. Ternyata, peluang bisnis gula merah tahun ini sangat menjanjikan. Gula merah yang merupakan jenis gula yang terbuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon keluarga palma seperti kelapa, aren, dan siwalan ini, sangat dibutuhkan pasar karena banyak dibutuhkan untuk makanan maupun minuman. Produk gula merah ini bisa diterima di pasaran karena produk sejenis masih sangat langka di beberapa daerah di Indonesia. Peluang sangat terbuka untuk memasarkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, beberapa kota di Jawa, dan daerah lainnya di Indonesia. Namun untuk saat ini, Rini Setiawati masih memasarkan gula merahnya ke beberapa pasar tradisional di Blitar Raya. Kecamatan Nglegok merupakan sentra industri gula merah yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Daerah ini menjadi sentra gula merah lantaran banyaknya pohon kelapa di lokasi ini. Rata-rata pengrajin di desa ini sudah membuat gula lebih dari 10 tahun. Karena di desa ini banyak pohon kelapa, jadi mereka memanfaatkannya untuk membuat gula merah. Kalau di tempat saya sendiri, perharinya memproduksi gulanya sekitar 5 kintal dengan 4 orang pekerja. Sedangkan untuk pemasarannya, kami jual ke pasar-pasar di wilayah Blitar saja, seperti Pasar Legi, Pasar Templek, seperti itu, dengan harga jual Rp9.500 per kilo. Setelah gula merah selesai dimasak, selanjutnya dituangkan dicetakan berbentuk batok. Tidak sampai 15 menit, gula dalam cetakan sudah mengeras dan tinggal dikemas atau dipacking dengan diplastik. Banyaknya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini diharapkan dapat membantu bertumbuh kembangnya industri kecil menengah di Kabupaten Blitar, termasuk kelompok industri Lestari ini. Perhatian Disperindak menurut saya sangat baik. Kami dibantu untuk bagaimana cara pengolahan gula, bahkan cara pemasaran gula sangat dibantu oleh Disperindak.
untuknya kelompok Lestari ini kami sangat dibantu. Kami bisa dengan mudah mendapatkan bantuan-bantuan berupa apapun. Kami berharap perhatian dari Disperindak bisa ditingkatkan lagi agar produksi dan usaha-usaha kami bisa berkembang dengan pesat. Sejauh ini memang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sudah dilakukan dan akan terus-menerus melakukan pembinaan kepada para pelaku industri kecil menengah seperti industri gula merah milik Yuliati dan Rini Setiawati ini. Sebagai salah satu contoh, ini adalah dari salah satu UKM yaitu Ibu Rindi dari anggota kelompok Lestari. Ini sudah memiliki tenaga kerja sudah puluhan, kan produksinya per hari itu sudah mencapai 2-3 kuintal. Nah, dalam pemasarannya Bu Rindi ini masih menggunakan produk tradisional yang lama, jadi batokan. Ini pasarnya adalah pasar-pasar rumah tangga. Nah, ini nantinya kami berharap itu bisa dikembangkan dengan pasar kepada pasar-pasar yang lain. Artinya ini harus ada diversifikasi produk melalui perubahan bentuk-bentuk produk. Jadi bentuk produknya mungkin bisa dibuat kecil sehingga bisa dibuat oleh-oleh dan lain sebagainya. Memiliki potensi dan keunggulan berupa industri pembuatan gula merah di Desa Bangsri. Namun, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi dan keunggulan industri kecil menengah lainnya, yakni adanya kelompok industri Mojopahit. Kelompok industri Mojopahit ini berada di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar dan bergerak pada bidang pembuatan berbagai makanan olahan. Misalnya saja adalah aneka keripik, termasuk diantaranya adalah keripik gadung.
Proses pembuatan keripik gadung pun diawali dengan menggoreng. Penggorengan ini dilakukan oleh para ibu rumah tangga yang berasal dari daerah sekitar, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Penataran, Kecamatan Mlego. Usai keripik gadung digoreng, proses selanjutnya adalah menghilangkan minyak pada keripik gadung tersebut. Untuk mengurangi minyak yang terkandung pada keripik gadungnya, kelompok industri Mojopahit menggunakan alat berupa spinner. Dengan mesin spinner ini, minyak dapat dipisahkan sehingga keripik gadung pun dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah tengik. Usai melewati proses menghilangkan minyak menggunakan mesin spinner, proses selanjutnya adalah pengemasan atau packing. Keripik gadung dan makanan olahan lainnya dikemas ke dalam wadah plastik dan ditimbang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kelompok industri Mojopahit yang berada di Desa Penataran, Kecamatan Mlego ini sangat menyambut baik sosialisasi pembentukan kelompok industri yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Para pelaku industri kecil menengah pun berharap untuk lebih mudah mendapatkan pembinaan dari dinas terkait agar dapat mengembangkan usahanya. Berdiri sudah lama, namanya Mojopahit yang berada di Desa Penataran. Kita punya kelompok Mojopahit ini sudah lama sekali, namun kita berharap kepada pemerintah untuk meresmikan kelompok saya ini, karena apa, di seputaran Penataran sini banyak kelompok, banyak pelaku-pelaku UKM yang memang belum resmi memiliki izin. Ya. Jadi kita berharap pada Dinas Perindustrian untuk meresmikan kelompok kami. Saya menyambut positif dengan adanya sosialisasi pembentukan kelompok yang diadakan di Lek kemarin oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Blitar. Karena dengan adanya izin resmi dari Disperindak maupun pemerintah, ini akan mempermudah untuk para pelaku usaha kami dalam mengembangkan usaha mereka. Berbagai makanan olahan berupa keripik hasil usaha dari kelompok industri Mojopahit yang berada di Desa Penataran, Kecamatan Mlego ini, selain di Blitaraya sendiri, telah dipasarkan ke berbagai kota di Jawa Timur. Maka tak heran jika adanya industri kecil menengah seperti ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar. Seusai ditimbang, aneka olahan makanan berupa keripik ini selanjutnya dipres menggunakan mesin pengepres. Hal ini bertujuan agar keripik-keripik ini nantinya tidak mudah melempem. Selain itu, dengan menggunakan mesin modern seperti ini, juga dinilai lebih cepat dan efektif dalam menghasilkan produk-produk unggulan hasil para pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Blitar.
Sama seperti kelompok industri lestari yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Ngelegok tadi pemirsa. Kelompok industri Mojopahit yang berada di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok ini juga terus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Selain dari kelompok lestari, ini ada satu kelompok lagi yaitu kelompok Mojopahit. Ini adalah kelompok dari industri aneka keripik buah dan kerajinan tangan serta pedagang besar buah. Ini yang ada di Desa Penataran, Kecamatan Legok. Ini anggota kelompok Mojopahit ini sudah ada sekitar 30-an. Ini yang diketuai oleh Ibu Binti. Nah, dalam kelompok ini, karena ada berbagai macam-macam profesi dari usaha kecil, makanya program yang kita lakukan nanti, yang kita berikan adalah program-program yang memang dibutuhkan oleh mereka. Itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada mereka, sehingga mereka bisa lebih bisa berkembang lagi ke arah yang lebih baik. Pemirsa, sama seperti pada proses penggorengan tadi, pada proses pengepresan keripik-keripik gadung maupun keripik lainnya, hasil dari kelompok industri Mojopahit yang berada di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego ini juga memanfaatkan tenaga para ibu rumah tangga. Selain mampu mengurangi angka pengangguran, ibu-ibu rumah tangga ini juga dinilai lebih telaten dalam bekerja. Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Widyo Guntoro mengatakan bahwa kelompok industri Mojopahit dari Desa Penataran ini telah berjalan sangat baik. Terbukti, dalam kelompok ini telah tersusun dengan rapi tugas dan fungsi masing-masing anggota kelompok industri tersebut. Jadi sebagai salah satu contoh dalam kelompok Mojopahit ini sudah berjalan sudah dengan sangat baik karena di sana sudah tertata mengenai tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu contoh bahwa di sini kelompok Mojopahit dengan diketuai oleh Bu Binti berfungsi juga sebagai agen daripada anggota-anggotanya, yaitu menampung semua produk mereka dan memasarkannya keluar daerah. Dan dalam pemasarannya ini kelompok Mojopahit ini sudah sampai ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Berbagai olahan makanan berupa keripik yang sudah melewati proses packing kini siap untuk dipasarkan. Tidak hanya dipasarkan ke berbagai kota di Jawa Timur, kelompok industri Mojopahit Desa Penataran, Kecamatan Ngelego ini juga telah memiliki showroom sendiri untuk memasarkan berbagai produk hasil olahannya. Di showroom ini, berbagai produk ditata dengan rapi sesuai dengan jenis makanan olahan yang diproduksi. Penataan ini bertujuan agar para konsumen lebih mudah dalam memilih produk yang ingin dibelinya.
packing yang menarik juga menjadi salah satu poin penting bagi berkembangnya usaha kelompok industri Mojopahit. Pengemasan baik yang dihasilkan ini juga tidak lepas dari pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, pemirsa. Binti Fatimah, selaku Ketua Kelompok Industri Mojopahit pun, mengungkapkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kelompoknya. Jadi kelompok Majapahit ini dengan adanya campur tangan Disperindak, kita bisa berkembang dengan pesat dan harapannya bisa memberi bantuan peralatan, karena apa? Di kelompok kami masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Jadi saya berharap sekali kelompok kita nanti bisa. Kelompok usaha berbagai makanan olahan, namun kelompok industri Mojopahit juga memiliki anggota yang menggeluti usaha ekspor buah. Usaha ekspor buah ini juga berada di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Buah-buah yang diekspor ini merupakan buah yang berasal dari para petani di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego. Berbagai buah lokal ini diekspor ke luar negeri, mulai dari buah manggis, durian, dan juga duku. Sebelum siap untuk diekspor, buah-buah ini terlebih dahulu disortir berdasarkan ukuran dan bagus tidaknya buah tersebut.
usaha begini sudah lama belum? Sudah lama. Sudah berapa tahun, Pak? Mulai tahun 2007. Ini selain buah manggis, buah apa saja, Pak? Buah durian, duku, manggis, ya. Itu. Bapak ambilnya dari mana nih? Dari petani-petani. Dari petani yang ada di Desa Penataran. Penataran. Selanjutnya Bapak di sini ini dilakukan apa, Pak, namanya ini? Pengemasan apa, Pak? Penyortiran. Penyortiran dan pengemasan, Pak. Pengemasan, ya. Bapak, hasil buah ini mau dikirim kemana sama Bapak? Ke Cina. Ke Cina, Pak, ya. Artinya komoditas ekspor ini, Pak. Iya. Bapak mengekspor seperti ini, Bapak di sini ada tenaga kerja berapa yang Bapak kerjakan? Yang sekitar 5. Yang untuk yang khusus pilih 5. Yang lain untuk mengambil pohon 4. Berbeda dengan usaha olahan makanan di segmen sebelumnya, pemirsa. Pada usaha ekspor buah ini, memanfaatkan tenaga laki-laki yang berasal dari warga sekitar. Selain dinilai dapat mengurangi angka pengangguran di desanya, tenaga laki-laki juga dinilai lebih cepat dan terampil dalam usaha ekspor buah ini. Rokani pun berharap usahanya ini terus mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga semakin berkembang dan mampu menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar. Buatan paling sedikit. Iya. Setiap ngirim berapa hari sekali, Pak? Setiap hari. Setiap hari ngirim, Pak? Iya, setiap hari ngirim. Artinya setiap hari juga memetik begitu? Iya, setiap hari. Nah, bagaimana Bapak cari buahnya di sini ini? Apa sudah ada pelanggan atau bagaimana? Iya, sudah ada pelanggan. Dari petani ya, Pak? Ya? Dari petani, ya. Pak, dengan adanya ini kan sekarang lagi rame, Pak. Apa namanya, kompetitornya kan lebih banyak seperti ini, Pak. Iya, iya. Makanya pedagang manggis juga banyak, kan begitu, Pak. Iya. Harapan Bapak terkait dengan usaha Bapak ini gimana ke depan? Supaya apa itu? Maju, ya. Supaya lebih maju itu, lah. Kan petani juga ikut merasakan kenaikan harga itu, lah. Saya berharap pada pemerintah, supaya memperhatikan saya. Supaya saya usaha lebih maju, bisa maju. Dan bisa menampung karyawan yang lebih banyak lagi dalam rangka mengatasi pengangguran. Kelompok industri Mojopahit dari Desa Penataran Kecamatan Ngelego ini memiliki sebanyak 20 anggota dengan berbagai macam usaha. Di antaranya, ya usaha berbagai aneka olahan makanan dan ekspor buah milik Rokani ini misalnya. Ada sekitar 30 pelaku. Ada yang membuat aneka camilan seperti ini. Ini produksi dari anggota, salah satu anggota kelompok dari Majapahit ini. Ada juga yang buah. Jadi buahnya itu anggota kami yang pelaku buah itu kita bisa ekspor ke Cina. Itu salah satu buah manggis yang kita ekspor ke Cina. Terus ada juga sablon. Itu sablon juga ada di anggota kami. Juga bubut. Bubut itu juga ada. Jadi membuat kendang, kerajinan kendang itu juga ada. Jadi dari 30 itu bermacam-macam usahanya. Thank you.
Satu lagi, potensi dan keunggulan industri kecil menengah yang dimiliki Kabupaten Blitar. Selain kelompok industri Lestari dan Mojopahit yang berada di Kecamatan Mlego, kali ini ada juga kelompok industri Bejo Mulyo yang berada di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat. Kelompok industri Bejo Mulyo ini merupakan kelompok industri kecil menengah yang bergerak pada bidang kerajinan, tepatnya adalah kerajinan anyaman bambu. Para pengrajin anyaman bambu di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat yang tergabung dalam kelompok industri Bejo Mulyo ini mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga ini berasal dari warga sekitar, sehingga dengan adanya usaha kerajinan anyaman bambu seperti ini, dinilai mampu mengurangi angka pengangguran di desanya. Sebenarnya pengrajin itu banyak, tapi anggota kami enggak semua pengrajin menjadi anggota kami. Jadi anggota kami terbatas, kemungkinan kurang lebih dari 40 orang. 40 orang. Iya. Warga sekitar sini juga. Iya. Asli warga sekitar sini Dukuh Tumpok saja, cuma di RW 10 yang Dukuh kami kan ada dua, Dukuh Tumpok, RW 10 dan RW 9, tapi kami untuk pengrajin anyaman bambu cuma berdomisili di Dukuh Tumpok RW 10. Jadi anggota kelompok kerajinan anyaman bambu ini, pemirsa. Namun, orang tua pun juga tak mau kalah semangat dalam membuat kerajinan anyaman berbahan dasar bambu ini. Kelompok industri Pejo Mulyo yang berada di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat ini merupakan kelompok industri binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sejak tahun 2015. Hingga saat ini, kelompok industri ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kelompok Bejo Mulyo yang ada di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat ini adalah kelompok dari industri kecil kerajinan anyaman bambu. Nah, dari kelompok Bejo Mulyo ini memang sebelumnya ini sudah kami bina sejak tahun 2015, dan pada perkembangannya ini juga sudah sangat luar biasa dari usaha kelompok ini. Thank you.
Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar ini memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri kecil menengah di Kabupaten Blitar. Tak terkecuali kelompok industri Bejo Mulyo di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat ini. Disperindak Kabupaten Blitar telah memberikan berbagai pembinaan secara teknis bagaimana cara menghasilkan produk unggulan dari kerajinan anyaman bambu. Selain itu, Disperindak Kabupaten Blitar juga berusaha membantu perkembangan para pelaku industri kecil menengah ini dengan mengkolaborasikan produk kerajinan anyaman bambu dengan industri kecil menengah lainnya. Jadi pembinaan yang kami berikan kepada kelompok Bejo Mulyo ini adalah pembinaan secara teknis. Jadi bagaimana membuat kerajinan bambu ini agar lebih indah, lebih efisien, dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Dalam arti ini nantinya akan bisa menaikkan daya nilai jual dari industri kecil anyaman bambu ini. Jadi pembinaan yang kami lakukan itu tidak hanya sebatas pembinaan teknis, tapi kami juga mengkolaborasi atau menghubungkan dengan industri-industri kecil lainnya yang memerlukan produk dari industri anyaman bambu. Seperti salah satu contoh itu adalah industri makanan olahan tradisional, yang mana kemasannya untuk menguatkan produk itu kita kolaborasi dengan kemasan anyaman bambu. Nah, dari hal seperti ini, dari program seperti ini bisa, harapan kami bisa mendorong dari produktivitas dari industri kecil anyaman bambu yang ada di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat. Berbagai produk kerajinan diproduksi di sini, pemirsa. Melalui tangan-tangan terampil para pengrajin Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, bambu disulap menjadi berbagai kerajinan seperti tompo berpita yang dapat digunakan sebagai souvenir dan juga tempat nasi, serta lain sebagainya. Sulastri, selaku Ketua Kelompok Industri Bejo Mulyo pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas pembinaan dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, sehingga usahanya semakin berkembang pesat. Kalau produksi anyaman bambu untuk yang lokal itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kami, tapi untuk produksi anyaman bambu yang kreasi setelah kami bersama teman-teman mendapatkan pelatihan dari dinas terkait, Dinas Disperindak Kabupaten Blitar beserta Dinas Disperindak Provinsi, kami dapat pelatihan pada tanggal 11 bulan April kemarin tahun 2017. Kami lalu bikin kelompok tanggal 1 Mei tahun 2017, kami bikin kelompok dengan nama Kelompok Bejo Mulyo. Terus dengan produk unggulan kami, anyaman bambu yang berkreasi beserta didampingi anyaman bambu lokal, kami bikin merek lah istilahnya, seperti merek dari kelompok anyaman bambu Bejo Mulyo. Merek kami adalah Pringku. Kami beserta kelompok mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait
terutama Dinas Disperindak Kabupaten Blitar yang telah mengadakan pelatihan berulang-ulang, dan yang terakhir adalah kerjasama Disperindak Kabupaten Blitar berserta Disperindak Provinsi yang merubah anyaman bambu lokal kami menjadi anyaman bambu yang kreasi. Ini adalah produk kami, tumpuk berpita, yang fungsinya adalah untuk souvenir. Mungkin ya, kalau kita ada hajatan itu bisa ditaruh di sini apa yang akan kita masukkan. Terus ini adalah pincuk nasi yang fungsinya untuk itu tempat makan nasi lalapan ya dan sebagainya. Kalau produk lokal kami sebelum ada pelatihan adalah tungku yang seperti ini. Kelompok industri Bejo Mulyo sendiri hingga saat ini memiliki kurang lebih sebanyak 40 sampai 60 anggota, yang kesemuanya memiliki ketelatenan yang tinggi untuk menghasilkan berbagai produk kerajinan anyaman bambu. Seiring dengan berkembang pesat usaha ini dan terus-menerus mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Disperindak Kabupaten Blitar, kelompok industri Bejo Mulyo yang dulunya hanya memproduksi keranjang dan besek, namun saat ini mampu menghasilkan berbagai produk yang lebih bervariatif. Di kelompok Bejo Mulyo ini yang diketuai oleh Bu Siti Sulastri, itu beranggotakan sekitar 40-an orang sampai 60-an orang. Ini yang semua yang memproduksi anyaman bambu. Cuman sementara ini, sebelumnya itu yang diproduksi hanya keranjang dan besek. Tapi setelah kita lakukan pembinaan, sudah banyak yang diproduksi oleh kelompok Bejo Mulyo ini. Salah satunya adalah kemasan dari produk-produk industri kecil makanan olahan. Pelaku industri kecil menengah ini pun berharap industri kerajinan anyaman bambu Kabupaten Blitar bisa tumbuh banyak, sehingga semakin berkembang dan mampu menyerap pengangguran di Kabupaten Blitar dengan lebih banyak lagi. Sukses dan maju terus para pelaku industri kecil menengah, dan jayalah Kabupaten Blitar. Pemasaran kami di lokal untuk kabupaten lokal ya namanya, untuk wilayah kabupaten saja masih belum merambah kemana-mana. Terus kami juga meminta bantuan dari semua pihak yang mau
ikut memasarkan produk kami, mungkin lewat apa saja, lewat promosi, lewat pameran, ataupun lewat apapun, itu kami merasa berterima kasih. Harapan kami untuk kedepannya, kami semakin semakin bersemangat untuk maju, walaupun usaha kami jatuh bangun, nggak selancar untuk pemasaran yang produk lokal. Semoga kami tetap bisa berjalan dan bertahan untuk semakin kedepannya semakin bagus produk yang kami buat, mungkin salah satunya itu, dan dapat dipercaya masyarakat. Harapan untuk Disperindak dan Kabupaten Blitar, harapan kami adalah beliau terus memantau, ya, memantau kelompok kami, terus memberi support, paling tidak memberi semangat, ya, paling tidak seandainya ada bantuan turun, kami juga bisa diajukan. Kami berharap dengan adanya program kegiatan pembentukan kelompok ini nanti bisa menciptakan suatu iklim usaha yang baik dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat industri, dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah ini, sehingga bisa tercipta komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dengan masyarakat industri, sehingga apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, permasalahan yang perlu dipecahkan, itu bisa kita lakukan bersama dengan wujud dari penetapan program kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat industri. Dan dari hal-hal tersebut, kami berharap ini nantinya akan bisa memacu perkembangan dari usaha industri kecil yang ada di Kabupaten Blitar. Ya pemirsa, seperti itulah tadi perkembangan beberapa kelompok industri yang ada di Kabupaten Blitar. Semoga para pelaku industri kecil menengah dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk terus mengembangkan usahanya. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.